selamat datang di kembali 2020 A Rebuild Bali Festival. Sebuah program digital yang dihadirkan untuk menginspirasi, menstimulasi, menghubungkan kembali dan merevitalisasi komunitas Bali dan Indonesia yang dilangsungkan pada 29 Oktober sampai dengan 8 November 2020. Kembali merepresentasikan revitalisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan global Festival ini akan menyatukan orang-orang di Bali, Indonesia, dan internasional. Di dalamnya akan melakukan perjalanan sangatlah tidak mungkin terjadi, dan di mana menciptakan koneksi yang lebih penting daripada sebelumnya. Kenalkan, saya Wulan Saraswati, selaku moderator pada sesi book lounge, buku sebab cinta karya Kadek Purnami. Kadek Purnami adalah seorang penulis cerita pendek dan puisi dan telah menerbitkan sebuah buku kumpulan cerita pendek berjudul Sebab Cinta pada tahun 2012 secara terbatas. Dan pada tahun 2020 terbit ulang kembali bersama Indie Book Corner. Buku Sebab Cinta tersebut juga telah dialihwanakan menjadi buku suara bersama audiobookportal.com. Dalam buku suara tersebut, Kadak Purnami menjadi penutur dan keseluruhan cerpen-cerpennya yang berkolaborasi dengan berbagai musisi. Kadek Purnami juga merupakan salah satu pendiri audiobookportal.com. Kadek Purnami juga berkarir sebagai seorang event planner. Ia mengelola Purham Event Planner yang aktif membuat event seni dan budaya. Dalam karirnya selama 16 tahun, ia turut menggarap Festival Sastra Internasional Ubud Writers and Readers Festival pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Baik, di sebelah saya sudah hadir Mbak Kadek Purnami, ya, hai ya, halo, halo apa kabar? semua. Bagaimana ini perasaannya, Mbak Kadek? Sudah meluncurkan buku kumpulan cerpen sebab cinta dan sudah dijadikan buku suara, ya? ya betul, um, halo sahabat festival yang ada di rumah. Um, tentu saya merasa sangat senang dan berbahagia, ya, um, ketika buku ya. ini diterbitkan ulang. Hmm menjadi tampilannya seperti ini uh, pada tahun 2020 ini oleh Indie Book Corner uh, menyapa kembali pembacanya. Ya. Jadi sebelumnya kan diterbitkan secara terbatas uh, pada tahun 2012. Kemudian rasa bahagia saya bertambah ya. lagi ketika uh, buku ini menjadi alih wahana ya. dibuat alih wahana dari ya. buku. Uh, cetak menjadi yeah. buku suara. Yeah. Nah, um, ketika Ali Wahana ini uh, menjadi buku suara di awal tahun, yeah. ya maksudnya di bulan Mei kemarin, yeah. um, saya merasa um, senang sekali dan sangat antusias uh, bersama audiobookportal.com dalam menerbitkan buku suara tersebut. Nah, saya rasa ini saatnya um, buku ini buku yang dicetak maupun buku suara um, memiliki perjalanannya sendiri berkelana menyapa um, dan bersentuhan uh, dengan jiwa-jiwa indah lainnya di luar sana um, kemudian mungkin setelah kawan-kawan nanti membaca atau mendengarkan buku suara akan memiliki um, kenangan tersendiri yang melekat dan tentu itu akan menjadi uh, sesuatu yang membuat kita um, terkait walaupun tidak bersama ya iya, dalam artian benar. melalui buku ini yeah. melalui uh, buku suara uh, saya menyapa kawan-kawan semua. Oh yes, itu menyapa kawan-kawan yeah. semua dalam buku suara. Iya, saya sudah mendengarkan mm -hmm. uh, buku suara ini yang judulnya Pulau Impian. Iya, yeah. yeah, saya merasa <laughs> uh, hati saya yang rapuh tiba-tiba menemukan uh, kapalnya oh, okay. menuju pulau impian. Sebenarnya apa sih yang ingin mau kadek sampaikan gitu? Ada nggak potret-potret sosial yang ingin mau kadek sampaikan di dalam buku-buku uh, uh, buku kumpulan cerpen ini? Iya, dalam kumpulan cerpen ini um, sebenarnya tematik yang saya ambil itu ya. kan beragam sekali ya, ya. dalam uh, um, rentang dari tema tradisi, ya. kemudian uh, adat istiadat ya. dan Bali itu masuk dalam beberapa cerpen yang saya buat. Ya. Kemudian juga ada beberapa tematik yang memang mengangkat kehidupan. Ya. Bagaimana uh, dalam kehidupan itu ada perjuangan, yeah. ada keputusasaan yeah, dan uh, tapi bagaimana kita bangkit kembali? Mm. Terus ada juga sisi romansanya seperti yeah. yang Pulau Impian itu tuh memang uh, bikin banyak orang terasa uh, melankolik Bapar. dan Bapar. baper gitu yeah. kan. Jadi tapi sebenarnya tidak masalah yeah. untuk menjadi melankolik yeah, juga benar. gitu kan. Senogumira Iya yeah, Senogumira. Ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada uh, Bapak Senogumira Aji Dharma telah berkenan memberikan komentar pada buku ini dan juga kepada Happy Salma mm. yang memberikan komentar pada buku Sebab Cinta ini pada Tampilannya yang menjadi uh, berbeda ya. dibuat oleh uh, indie book Ibu. corner lebih remaja, gitu, ya, sangat, gila, kekinian, sangat ya. kekinian. Saya ber, berinovasi bersama ya. mereka, menjadi sangat kekinian. Nah, um, dalam cerita-cerita dalam tersebut, um, semisal tema uh, adat, ya, ya adat dan budaya itu sangat kental pada buku. Uh, pada cerita, sorry, pada ceritanya gelung, gelung ya. ya gelung itu bagaimana seorang anak sangat menginginkan menjadi penari seperti mm. ibunya, gitu kan? Uh, um, itu berlatar tradisi Bali mm. banget. Di samping itu juga muncul pada cerita mm. kemuning. Mm. Uh, pada cerita kemuning tersebut saya banyak memakai istilah Bali. Mm. Um, semisal saya memakai Purna Mekapat, oh, yeah. kemudian um, ngaben, mm. terus mendak nuntun, yeah. dan setting dari tempat itu sendiri pun. Saya memakainya. Memang ada uh, filosofinya juga, mm. di mana saya memilih uh, kita akan bertemu di Besakih mm. uh, atau kamu akan pergi ke Watu Kloto. Itu adalah uh, negara gunung, kalau kita di Bali ya, dari Besakih ke Watu Kelotok. Jadi, saya mem memakai beberapa istilah-istilah seperti itu dalam cerpen-cerpen saya. Mm. Gitu. Nah, kalau tematik atau potret sosial mm. lainnya yang ingin saya um, sampaikan mm. sebenarnya adalah... Um, Potret sosial kehidupan orang-orang biasa. Benar-benar. Hmm, Cerpen itu adalah banyak uh, menceritakan kehidupan sebenarnya orang-orang biasa hmm. saja yang terkadang abai hmm. atau luput kita perhatikan, ya, gitu. Karena kita hmm. banyak hal yang menyibukkan kita, hmm. ke, terkadang kita fokus untuk sesuatu hal yang besar, hmm. tapi kita abai melihat hal-hal yang biasa. Ya, gitu. benar. Um, disitulah saya ingin mengajak uh, para pembaca. Untuk mulai sadar mm -hmm. dalam setiap pergerakan, dalam setiap hal, walaupun itu hal kecil, walaupun itu hal yang uh, sederhana, um, penting untuk kita rasakan. Mm -hmm. gitu Jadi perasaan-perasaan yang muncul dalam dalam kehidupan kita mm -hmm. uh, itu tuh sangat beragam ya, mulai dari rasa senang, mm -hmm. uh, sedih, kemudian derita, perjuangan, uh, sehingga kita sampai pada Uh, satu hal yang pasti yang memang akan terjadi dalam hidup kita adalah kematian hmm. dan kehilangan, gitu loh. Jadi, kesiapan kita pun bagaimana me merasakan kehilangan, ada yang pernah membilang bahwa kamu tidak akan pernah merasa kehilangan jika kamu tidak pernah, pernah merasa memilikinya <laughs> gitu kan jadi hal-hal um, seperti itulah ya. yang sebenarnya saya ingin ungkapkan tidak apa kok menjadi melankolik hmm. uh, tidak apa menjadi um, hmm. tidak tegar gitu kan selama ini kita selalu dituntut untuk menjadi begitu Buat, tegar ya. dalam hidup atau, atau menjadikan kita uh, selalu brave gitu hmm. kan nah itu yang ingin disampaikan masuk kepada cerita yang romansa hmm. seperti itu Selain itu saya juga memotret beberapa um, dalam cerpen itu semisal hmm. uh, cerita tentang keprihatinan saya tentang um, penyakit degeneratif ya oh. banyak yang saya ungkap di sana bagaimana? dalam sebuah keluarga itu anak itu ditinggalkan jadi satu persatu keluarganya hilang karena sakit diabetes, luka kanker, dan apa? Um, mari kita memper, mencoba memperbaiki hmm. uh, pola, pola hidup, hidup kita dari dari sekarang gitu kan mengurangi uh, makanan yang memang kalau memang ada uh, penyakit regeneratif ya mungkin kita harus maintain hmm. gitu kan. Nah itu keprihatinan saya oh, juga iya. di sana dan di beberapa cerpen juga ada potret sosial yang saya juga uh, angkat tentang perjuangan ya perjuangan seorang uh, Orang anak yang ingin meraih mimpinya, gitu loh. Apapun yang dia lakukan, itu ingin meraih mimpi dan ambisinya um, untuk dicapainya. Terus, di samping itu, ada juga uh, seorang anak di dalam cerpen ka "kafe" itu, hmm. dia sangat... Um, idealis untuk mempertahankan tempatnya walaupun investor itu sangat menginginkan tempatnya yang begitu strategis hmm. gitu loh bahwa itu adalah tempat yang memiliki kenangan yang begitu banyak dengan keluarganya dan dia tetap uh, tidak mau menjual dan hmm. para investor melakukan banyak halah untuk ya. menggusurnya tersebut oh. jadi itu adalah uh, tematik tematik ya. yang saya uh, angkat dalam cerpen-cerpen saya di buku sebab cinta dan kebanyakan dari cerpen-cerpen yang saya tulis itu penulisnya eh tokohnya yeah. adalah perempuan oh gitu iya, jadi iya, lebih iya. banyak mengangkat tokoh keperempuanan dan melihat uh, dari sudut perempuan. Iya. Gitu. Karina ya, Kak, yang ada ini. Karina, ya. ada uh, Santi, iya, ada benar. Jele, iya. uh, banyak. Ya, ya. ya memang fokus untuk um, lebih mengedepankan sosok karakter perempuan seperti itu. Uh, ngalir aja Kaya, ya. pada pe penciptaan tokohnya hmm, gitu. Ber berarti itu termasuk dengan proses kreatif ya? Iya, proses kreatif. Oke, okay, bagaimana sih proses kreatifnya nih, Mbak um, Mbak Kade? Ini, proses kreatifnya, ini. kreatifnya saya sebenarnya saya kan melakukan proses kreatifnya tahun 2000 2010 sampai 2012 ya. ya karena ini kan buku terbit pada uh, tahun tersebut. 2016. Jadi um, seperti pada umumnya kan memang ada pakem-pakem bagaimana kita dalam menulis sebuah cerpen hmm. gitu kan itu uh, semua juga sudah pada tahu. Atau perlu meditasi dulu. Uh, jadi uh, bagaimana kita menggali ide? Kalau saya ide. sendiri uh, hmm. ide itu sangat bagi saya bisa datang dari mana yeah. saja sepanjang kita mm. membuka hati dan mata untuk melihat okay. sebuah fenomena yeah. gitu loh jadi ada orang yang melihat sebuah fenomena itu hanya hadir uh, dan datang mm. lewat begitu saja. Mm. Tapi ada juga yang melekat pada diri. Iya. Nah, hal-hal yang saya jumpai itu, fenomena-fenomena yang saya jumpai itu, beberapa melekat hmm. gitu loh. Dan saya me melihat ulang dalam pemikiran saya, hmm. kayaknya bagus deh untuk hmm. dibuat seperti ini hmm. gitu. Jadi dari situlah muncul ide-ide uh, kepekaan kita untuk melihat hmm. di sekitar kita, hmm. di keliling kita, um, apapun itu bisa menjadi sumber inspirasi ya, gitu. Benar. Nah, uh, bagaimana saya mengcrafting sebuah yeah. cerpen tersebut, uh, seperti biasa, saya selalu juga memikirkan tokohnya siapa, sih? Oh, yes. Penciptaan karakter. Oke, saya pada cerpen ini pengen ada karakternya anak mm. uh, kecil. Pada uh, cerpen itu, ingin seorang ibu mm. atau um, perempuan mm. uh, manja, mm. atau seperti apa, itu kita ciptakan saja karakter-karakter tersebut. Um, kemudian, setelah itu, kita akan melihat alurnya seperti apa, ingin diceritakan seperti mm. apa twistnya mau ditaruh di mana, oh, gitu yeah. kan? Terus kita ketika, ketika crafting sebuah yeah. cerpen kita akan memikirkan yeah. twistnya mau diapain ya, twistnya yeah. di, di tengah atau di belakang. Nah endingnya yeah. mau diapain nih yeah. si tokoh, yeah, gitu kan? Ada yang, yang ya. iya, ada yang menggantung, ada yang akhirnya sad ending, ada yang happy ending, seperti itu. Dan itu memang uh, natural aja. Yang paling dalam sulit yang mana sih cerpen? Dari, yang paling lama dibuat? Rata-rata nggak -rata terlalu banyak ya, yeah. tapi Uh, samalah nah, ininya ya. sekali duduk lah oh, enggak oh, lah <laughs> ya, pasti kita pasti akan melalui proses baca ulang yeah, terus edit lagi yeah. ah ini nggak cocok Tambahin ini dan apalagi kalau udah sampai di tangan editor ya yeah. ada kata yang begitu sangat kita sukai akhirnya nggak yeah. masuk gitu kayak uh oh, perasaannya yeah. tuh gimana banget gitu kan yeah. ya seperti itulah proses kreatif uh -uh. di pembuatan cerpennya hmm. apakah kepekaan-kepekaan yang uh, Mbak Kadek uh, dapatkan dan uh, melihat peristiwa-peristiwa ini juga uh, dipengaruhi dengan sepak terjang Mbak Kadek selama 16 tahun di Ubud Writers Festival ini atau mungkin itu sebenarnya berbeda ya sistem apa ya sistem kerjanya gitu kalau berbicara tentang itu bagaikan dua dunia yang berbeda yeah. ya saya seperti switching mood yeah. uh, antara satu saya harus mengerjakan sebuah pekerjaan yang yeah. begitu managerial yeah. <laughs> dengan semua tuntutan dan tanggung jawabnya yang begitu besar uh, memangku uh, mengerjakan festival yang mm -hmm. begitu besar dan di satu sisi saya selalu mencoba mengambil waktu mm -hmm. untuk diri saya sendiri mm -hmm. um, untuk menuliskan sesuatu hmm. gitu. Jadi sebenarnya dari sebab cinta itu sendiri pun pesan yang juga salah satunya ingin saya sampaikan adalah penting untuk mengambil uh, waktu untuk, untuk dirimu. Um, penting juga kita untuk menyadari um, seperti apa hmm. keinginan kita. Hmm. Ketika kita tidak mampu mencintai diri kita sendiri, uh, kita kemungkinan tidak akan begitu bagus dalam deliver mencintai orang lain nah, gitu. Jadi penuhilah dulu. Um, keinginan-keinginan um, diri kemudian hal-hal yang ingin kamu deliver nanti akan kelihatan. Waduh itu. begitu cintai dirimu sendiri dulu. Ya betul sebelum mencintai orang lain Ej. ya. Iya <laughs> benar banget. Ah. Ya uh, sebenarnya saya sudah baca cerpen Mbak Kada itu hmm. di di media awal. cetak ya. pada tahun 2012 ya, itu di saya beberapa suka. Media, cetak. media di beberapa media cetak dan dan juga sekarang uh, saya baca bukunya, uh -huh. kemudian saya dengar uh, buku suaranya. Hmm. Itu memang terasa sangat sangat berbeda ya, nah, ya. ya mungkin karena Mbak Ade uh, selaku narator ya. suaranya sangat merdu dan Woy. intonasinya dan juga diiringi oleh uh, soundnya juga ya. musiknya juga dan saya sampai menitikkan air mata oh. Wah, kok tiba-tiba <laughs> tapi ini benar ya. seperti healing ya, ya dan ini lebih baik sih mungkin saya sarankan untuk teman-teman bisa didengarkan sebelum tidur ya. Ya, betul. ya sambil memejamkan mata sambil memejamkan mata sangat relax nah bagaimana sih uh, bisa tercetus ide untuk hmm. mengalihwahanakan uh, karya ini. Iya, um, ini kan kemarin kita sempat jeda uh, masa pandemi ya, gitu kan. Benar. Saya banyak banyak uh, melihat uh, apa yang ingin saya lakukan juga ya. gitu loh. Saya ingin menggali sisi kreativitasnya hmm. saya um, bersama teman-teman di audiobookportal.com. Akhirnya um, bagaimana kalau kita membuat sebuah uh, buku suara diambil dari uh, buku Sebab Cinta ini? Hmm. Gitu dan saya mengiyakan begitu saja mm. uh, tanpa pernah, saya tidak, sebenarnya saya tidak memiliki pengalaman ya untuk menjadi narator mm. saya tidak pernah tampil untuk membaca uh, selama ini, mm. karena saya selalu 16 tahun ini di saya adalah di belakang panggung yeah. saya membuat panggung untuk teman-teman semua <laughs> gitu, untuk teman-teman sastrawan, uh, seniman dan semua saya um, yeah. the state is yours yeah. gitu kan kemarin saya mikir um, mencoba mm. untuk membuat sesuatu Uh, kreativitas saya uh, digali, wah saya udah sempat nulis nih lama hmm. Akhirnya saya memasuki uh, dapur rekaman <laughs> di Antu Antida Studio Musik Terus akhirnya saya merekam uh, bersama produsernya uh, Tiga kali rekaman, akhirnya hmm. menyelesaikan ke-12 cerpen tersebut oh. gitu Jadi pertama hmm. kali juga saya menjadi narator dan penutur langsung dalam buku itu. Wow gitu. berarti kerja-kerja kreatifnya memang sangat berbeda ya. Jadi ketika menjadi manajer, ketika menulis, kemudian ketika menjadi narator ya. Iya betul, beda beda, beda semua. Banget. Um, dan tapi seru seru juga gitu loh untuk untuk pada akhirnya tercipta hmm. sebuah buku suara ini gitu. Iya oke oke oke. Dan uh, ya saya merasa proses digitalisasi ini uh, sangat kian diminati ya uh -huh. mendigitalisasi karya-karya uh, sastra uh -huh. dalam bentuk uh, buku suara dan juga dalam bentuk pementasan seperti itu tapi uh, bagi mbak kadek sendiri apa sih uh, keunikan jika buku sebab cinta ini menjadi buku suara ya. kalau dari buku uh, sebab cinta ini kemudian menjadi audiobook buku uh -huh. suara itu menurut saya itu memang uh, unik ya uh -huh. pertama um, kita diberikan ruang imaji yang lebih luas. Ah, ya. Benar, ketika kita benar. membaca membaca buku hmm. oh, dalam dalam seperti ini, hmm. kalau saya pribadi ketika membaca saya suka sekali membawinya. Oh, ya. Terus um, wangi buku. Wangi itu buku memang... itu beda. Terus saya suka beda. menyentuh kertasnya. Oh, Dan bagus. dalam buku um, yang baru diterbitkan ulang ini, hmm. saya mencantumkan ilustrasi hmm. ah, untuk ya. membantu pembaca memvisualkan hmm. seperti apa cerpen-cerpen uh, tersebut masuk ke dalam ini, masuk ya. dalam ini. Jadi saya menyertakan beberapa lukisan-lukisan ilustrasi hmm. di dalam buku ini uh, yang mana juga beberapa lukisan itu adalah karya lukisan saya sendiri ah, gitu okay. kan. Jadi <laughs> Ternyata selain lihat. penulis juga Iya, saya juga melukis juga ah, gitu kan. Okay. Nah, yang membedakan dengan audiobook hmm. itu adalah um, setelah membaca kita memvisualisasikan. Hmm. Tetapi setelah menjadi audiobook itu ada sensasi aural yang kita rasakan. Ah. Tidak hanya mata saja yang ini, tapi indera kita hampir di, uh, dibuat uh, aktif gitu loh untuk, iya, untuk benar mendengarkan ya. ya. Indera Jadi indera pendengaran kita uh, menjadi lebih peka hmm. karena dalam bentuk suara gitu. Jadi berbeda ruang, ruang imaji itu menjadi lebih luas. Hmm. Um, tentu nanti pendengar akan bisa uh, mendengarkan dengan um, hayalannya sendiri misalnya mm -hmm. seperti ah, apa sih tokoh itu yeah. uh, tapi yang membedakan dalam buku suara itu adalah saya menarasikan mm -hmm. dan saya menekankan mm -hmm. di sana melalui uh, intonasi melalui uh, nada suara yang menekankan karakter tokoh-tokoh tersebut hmm. gitu. Jadi e, sebenarnya dibantu untuk hmm. memvisualisasikan seperti apa sih sebenarnya e, buku tersebut hmm. gitu kan cerita-cerita tersebut. Berarti dari karakter suara. Iya ya, dari karakter berbeda. suara. Jadi e, dari penghayatan. Jadi hmm. kalau berbicara tentang bagaimana membuat buku suara tersebut, hmm. e, pertama hal yang di, harus dilakukan itu adalah penghayatan. Hmm. Jadi Kebetulan saya yang menulis buku ini dan saya langsung yang menuturkan. Yeah. Jadi saya uh, tahu seperti apa buku ini, cerita ini ingin disampaikan ah, kepada okay. pendengar. Yeah. Jadi penghayatan itu sangat penting ya uh, agar kita bisa masuk kepada hmm. cerita. Um, kemudian setelah kita mampu masuk kepada cerita seperti mendongengkan hmm. gitu kan kepada orang menuturkan uh, seperti apa alur ceritanya hmm. intonasi yang kita pakai um, kemudian tekanan nada dalam suara hmm. itu tuh sangat penting. Sangat penting. Yeah. Apakah itu juga kesulitan-kesulitan uh, saat membuat audiobook portal? Apakah oh ini intonasinya harus seperti ini? Ini salah coba ulang yeah. lagi teknya Iya. <laughs> yeah. uh, memang memang. Dalam sebuah proses mm -hmm. um, perekaman mm -hmm. audiobook itu, um, ada memang hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Mm -hmm. Yang pertama, itu tadi saya sebutkan penghayatan. penghayatan. Yang kedua, artikulasi mm -hmm. karena orang akan mendengar artikulasi, yeah. kita harus jelas yeah, pengucapannya benar. seperti apa, yeah. kemudian tekanan nadanya mm -hmm. seperti apa. Yeah. Gitu terus, uh, selain itu yang tak kalah pentingnya adalah uh, pembawaan karakter pada tokoh. Mm -hmm. Dalam buku itu kan banyak karakter. Mm. Di dalam cerpen, cerpen itu ada karakter perempuan, anak-anak, mm. terus ibu itu kan harus mm. berbeda, apalagi dalam satu dialog. Mm. Sekarang harus mendialogkan si ibu. Entar langsung switching mendialogkan ya. anak atau entar mendialogkan ya. uh, laki-lakinya. Ya, seperti monolog ya. Seperti monolog ya. Uh, uh, berganti seperti dalang juga ya, dalang gitu juga. kan. Ya, ya, Jadi ya, ya. Uh, dalam satu cerpen itu begitu banyak ada karakter dan kita menuturkannya hmm. sendiri hmm. gitu loh. Jadi uh, itu sangat penting untuk mampu membedakan dan hmm. switching hmm. Uh, um, mood dari hmm. satu karakter ke karakter lainnya. Hmm. Ya, itu ya benar. itu menurut saya itu, itu cukup itu yang tantangan yang itu tantangan. Uh, berat apalagi nanti di dalam sebuah cerita tiba-tiba ada um, karakter binatangnya ya yeah. yeah, <laughs> kamu harus misalnya harus yeah. uh, melakukan suara-suara uh, yeah, yang yeah, memang yeah. itu atau suara alam yeah. itu bagaimana kita um, menyampaikan hmm. itu kepada uh, pendengar hmm. itulah pentingnya buku suara gitu oh begitu yeah. wow sehingga dengan dengan hadirnya buku suara yeah. um, terkait dengan proses um, digitalisasi mm -hmm. dan banyak yang sekarang mengarah ke sana mm -hmm. dengan podcast dan lain-lain. Yeah. Saya rasa jika kita berbicara tentang sastra um, di mana banyak yang membilang bahwa tidak banyak yang suka baca. Mm, Tapi yeah. dengan buku suara kita membantu mm. mendekatkan sastra kepada pembaca yang malas baca. Yang malas baca. <laughs> Jadi dia bisa mendengarkan gitu. Yeah. Jadi tanpa mengurangi esensi apapun, yeah. tanpa mengurangi isi dari sebuah cerita yeah. Orang tetap dapat um, mendapatkan esensi yeah. dari buku tersebut tanpa yeah. harus membaca, dan dia tidak harus meninggalkan aktivitasnya. Gitu, yeah. misalnya, lelah pulang kerja, yeah. dengerin buku suara, sambil rebahan, sambil tidur dapat satu cerita ya, seperti benar. itu jadi uh, buku suara adalah salah satu solusi untuk teman-teman yang mungkin tidak ada kesempatan untuk membaca uh -huh. bisa mendengarkan ya tempat ya, mengurangi aktivitas teman-teman seperti itu nah buku suara ini uh, salah satu alih Wahana uh, yang uh, Mbak Kadek Purnami lakukan ya Jadi di tengah pandemi ini nyatanya mungkin uh, kita terasa uh, sulit untuk bergerak dan segala aktivitas itu terbatas. Tapi ternyata Mbak Kadek Purnami sudah membuktikan tidak ada yang terbatas selama kita ingin berkreativitas seperti ya, itu betul. dan ada juga di sini uh, gagasan uh, yang kemarin sudah juga dialihwahanakan yaitu uh, buku Sebab Cinta ini dialihwahanakan pada tanggal uh, 10. 10 Oktober ya 2020 uh -huh. sebagai uh, sebuah pembangunan gitu ya Pembang panggung seni tutur sebab yeah. cinta. Wah, ini keren banget. Ini boleh dicetakan sedikit bagaimana prosesnya, yeah. Mbak? Um, karena Mbak kawan-kawan dan sahabat festival di rumah mungkin banyak yang waduh, pandemi ini panjang sekali yeah. seperti apa gitu kan semua yeah. orang juga dalam situasi shock ya seperti yeah. itu. Tapi bagi saya berkreativitas atau berkarya, seni dan sastra adalah nafas hidup bagi saya gitu. Jadi dengan melakukan kegiatan seni uh, atau hmm. membaca sastra dan apa, itu membuat saya hidup. Hmm. Dan bagi saya seni dan sastra itu adalah terapi. Hmm, ya benar. Dengan menulis, uh, dengan membaca, hmm. itu menterapi diri saya gitu loh. Dan mungkin teman-teman juga ya um, banyak yang seperti itu, hmm. entah itu menulis puisi atau apa, uh, sastra bisa menjadi sebuah terapi ya, gitu loh. Benar. Menulis bisa menjadi sebuah terapi ya, gitu. Benar. Nah, dalam siklus kemarin itu setelah buku ini terbit ulang, kemudian alih wahana menjadi audiobook dan akhirnya menjejak panggung Uy. gitu kan. <laughs> Jadi itu adalah sebuah siklus dari uh, buku suara, uh, buku ini hmm. di mana tadinya setelah uh, mendengar di buku suara kan sensasi auralnya berbeda. Ya. Ketika dipanggungkan, itu meningkat lagi hmm. ruang imajinya. Jadi, hmm. um, divisualisasikan, cerpen yang divisualisasikan hmm. um, melalui gerak tari, kemudian diiringi musik, hmm. um, itu memberikan tingkatan um, sensasi yang berbeda. Hmm. Uh, jadi, panggung bertutur ini sebenarnya memberikan banyak pilihan kepada penonton hmm. uh, untuk bisa menonton keseluruhannya dari keseluruhan cerita atau hanya ingin mendengarkan saya bertutur mm -hmm. uh, dengan memejamkan mata mm -hmm. bisa sambil mendengarkan musiknya atau uh, menonton mapping videonya mm -hmm. yang direspon oleh teman uh, um, di Emotion mm -hmm. terus juga atau bisa di Padukan keseluruhan dengan gerak tari yang memvisualisasikan dari cerpen tersebut, hmm. yang dikreasikan oleh koreografer. Uh, hmm. Jadi, panggung bertutur tersebut adalah karya bersama, hmm. gitu loh, yang kita persembahkan uh, untuk menghibur kawan-kawan uh, di rumah, ya, hmm. sehingga um, kita bisa dimanjakan, um, melihat seperti apa. Hmm. Um, perpaduan berbagai media ah, gitu dalam sebuah iya. pementasan iya, gitu. Iya, jadi jadi itu kayak cross media juga uh -huh. gitu ada ada tari, ada musik, hmm. ada video mapping dan ada uh, sastra dan suara di sana hmm. gitu. Itu proses uh, prosesnya lama Mbak, Mungkin perlu waktu um, berbulan-bulan untuk latihan gitu. Karena saya lihat wah sangat rapi, sangat tertata. Um, Kalau Berbicara tentang proses di balik panggung bertutur tersebut, um, tidak terlalu lama kita mengambil Liat, waktu iya. um, ketika kita mencetuskan yuk bikin panggung bertutur dan itu adalah sangat ini sangat natural dan oh, dinamis iya. gitulah perkembangannya kita tidak melebihi dari dua minggu. Hmm. Jadi ketika uh, kita udah pasti, saya menghubungi kawan koreografer uh, Gung Iswara. Seperti ini saya ingin membawakan cerpen-cerpennya, uh, bisakah direspon nanti bersama penari? Oke, okay, mereka membaca, tentu membaca mendengarkan buku suaranya juga. Begitu juga dengan musisi, uh, saya berikan mereka untuk mendengarkan dan di panggung bertutur ini saya. Um, dibantu banyak banget oleh para hmm. musisi ya, ya uh, untuk ya. ini ada Balawan, kemudian ada Yuri dan Astrid hmm. terus ada juga um, Sanggar Semarakanti hmm. um, kemudian Genggong Kutus, Risa, Rio, Fendi, gitu jadi semua teman-teman itu um, berkolaborasi bersama saya merespon dari cerita-cerita yang hmm. dibawakan gitu kan ada juga Bli Yudana memberikan hmm. um, background musiknya dan ini adalah pengalaman pertama kali hmm. baik pada musisi hmm. baik pada penari hmm. dan koreografer dan saya juga hmm. gitu kan dan juga kepada uh, kawan Wahyudi yang merespon melalui visual hmm. di ini ini adalah pengalaman pertama kali bagi kita semua hmm. untuk mengalihwahanakan untuk mengalih ah. ini jadi <laughs> ini adalah kayak yuk rame-rame nih yeah. bikin dan yang sebenarnya yang cukup cukup yakin dan um, optimis adalah produsernya yeah. ayo kita bikin ya ah, semua yeah. tahu ya Anom Darsana Iyalah, gitu kan yeah. yang memproduseri mm. um, acara panggung bertutur ini gitu wow. jadi muncullah sebuah panggung bertutur yang memang persembahan dari kita semua yeah. uh, kolaborasi dari kawan-kawan semua ah, gitu karya iya. bersama jadi tidak terlalu lama kita latihan kita cuma latihan tiga kali maksimal tuh langsung show aja yeah. <laughs> dengan show um, semoga berkenan yeah. bagi kawan-kawan um, di rumah dan sahabat festival mungkin yang belum sempat menonton nanti bisa ditonton di, di YouTube-nya YouTube, uh, budaya, budaya saya ya. gitu ya saya sudah menyaksikan pementasan Mokade di kanal YouTube budaya saya ya hmm. dan itu sangat Wah magical gitu sangat bersihir berkat, berkat semua hmm, hmm. jadi cerpen tidak hanya berhenti uh, sebagai buku ya tetapi yeah. sudah saatnya kita kan ke dalam berbagai media yeah, gitu, ya mungkin itu yang perlu kita eksplorasi hmm. ya Um, sebagai seorang kreator uh, mungkin mulai kita bisa melihat uh, cross medianya seperti apa yeah, dengan teman-teman yeah. ya bareng-bareng berkarya lah yeah, gitu Ya benar-benar bagaimana sih perasaan sekarang uh, Mbak Kadek sudah apakah sudah menemukan jati dirinya sebagai kreator gitu atau masih um, masih ah masih cari-cari dulu mungkin nanti lagi uh, kembali uh, membuat cerpen atau nanti mungkin um, akan menjadi sebuah film mungkin ini dialihwahanakan, atau sangat terbuka begini. ya, um, karena beberapa cerpen itu memang sangat terbuka. Untuk, ma uh, apabila ingin dialihwahanakan ke dalam film, yeah. ya um, silahkan. Mungkin, <laughs> mungkin ada, ada produser dan kawan-kawan sinema -kawan, uh, yang yeah. lagi menyaksikan ini, silahkan. Nanti siapa tahu kita bisa berkolaborasi untuk uh, langkah berikutnya, <laughs> gitu, memfilmkan beberapa cerpen tersebut. Bisa saja, yeah. um, apa aja terbuka, iya, yeah, yeah, dan... Ber, uh, terkait dengan um, sebuah jati diri apakah saya seorang cerpenis atau saya seorang event planner atau apa um, saya mungkin tidak mengkategorikan di ranah status apapun gitu loh posisi apapun gitu saya hanya mengalir saja hmm. saya hanya mengalir okay. saja saya melakukan hal yang membuat saya merasa uh, nyaman dan hmm. senang um, tidak menutup kemungkinan pada hal-hal hmm. yang yang bisa kita lihat um, karena kita tidak pernah bisa tahu esok seperti apa yeah. jalani hari-hari uh, yeah. kita dengan dengan riang dengan yeah. blessedful dengan bersyukur bahwa setiap waktu setiap menit yang diberikan itu adalah sesuatu yang berharga sekali gitu loh oleh itu sebab cinta yeah. Hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Jadi lakukan segala sesuatu yang memang dengan rasa cinta. senang aja gitu loh dengan cinta. Jadi menjadi apapun itu akan tetap berarti bagi kita gitu. Okay, menjadi apapun tetap akan berarti yeah. ya, asal kita memang punya cinta untuk melakukan itu. <laughs> Passion tuh penting Passion. juga untuk Betul. ini. Oke, oke, oke. Jadi Mbok um, Ade sudah uh, sudah 16 tahun di URF kemudian sudah membuat uh, buku kumpulan cerpen, kemudian audio book, kemudian uh, sebuah panggung pementasan, apa sih uh, makna yang akhirnya mau kade dapatkan yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman gitu, makna dari segala proses yang telah mau kade alami gitu, yang mau kade ingin uh, sampaikan ke teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin berkreativitas dan ingin mengaliwahanakan karya-karyanya, mungkin mau kade ada pesan-pesan untuk mereka. Um, kalau menurut saya, um kita harus berani menggali berbagai macam talenta yang ada dalam diri kita ah. karena kita nggak pernah akan tahu ya ya menggali talenta keberanian keberanian menggali talenta, keberanian uh, keberanian menggali talenta yeah. kemudian memahami sebenarnya dirinya seperti apa jadi ketika kita nggak tahu diri kita ya kita akan lose ya ini dicoba nggak yeah. berhasil itu yeah, um, pahami itu senangi hmm. apa yang memang sudah uh, ingin dilakukan hmm. jalani dan tentu dibalik semua um, hal yang sudah dicapai itu hmm ada kerja keras gitu, jangan ya, pernah nah, dilupakan nah, itu gitu loh bahwa nggak ada sesuatu yang instan bahwa tiba-tiba kamu, aja. aku ingin menulis tapi ya. kalau kamu tidak melatih dirimu menulis, hmm. kamu tidak mempelajari dan kamu ya. tidak membaca ya akan mungkin stuck yes, juga so. di ya. sana gitu atau misalnya kamu ingin tertarik, wah enaknya menjadi uh, event planner atau ya. apa enak juga gitu kan, <laughs> tapi tapi kamu harus memang bekerja keras di 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 bidang itu. Jadi tidak ada sebuah upaya yang sia-sia hmm. ketika kita memang selalu fokus dan bekerja keras di bidang itu gitu. Oh, Jadi okay. um, kalau saya sih don't waste your time gitu kan, gunakan waktu sebaik mungkin entah apa. Karena mungkin saya basic saya juga di manajemen Management. ya. Jadi manajemen waktu itu yeah. ternyata penting walaupun kamu seorang seniman walaupun yeah. seorang uh, penulis. Yeah tidak hanya mengandalkan segala sesuatunya itu dari mood ya yeah. oh nggak aku nggak mood nulis Biasanya aku nggak gitu. akan nggak akan nulis um, gitu ya? tapi mungkin mulailah belajar yeah. membuat target pada diri bahwa um, penting kok mengatur waktu yeah, kapan membaca yeah. kapan kamu menulis yeah. gitu karena kalau sibuk menulis kamu tidak membaca kurang juga referensinya yeah, bener -bener. gitu kan jangan sampai kita hanya tetap mempresentasikan apa yang kita inginkan saja gitu. Jadi hal-hal seperti itu dan ketika kamu udah menulis dan dan teruslah berlatih nanti coba diajukan ke publisher, mungkin mereka akan tertarik untuk hmm. mempublikasikan uh, buku tersebut seperti itu. Harus berani menggali kreativitas. Ya, betul ya. Harus berani um, mengajukan ke publisher dan juga yang terpenting harus pintar-pintar membagi waktu yeah. gitu. Iya, yeah, kalau kalau saya sih, memang um, penting untuk membagi waktu. Jagonya membagi waktu. Jadi, <laughs> iya dengan pengalaman yang yeah. itu panjang di manajemen, ya, um, itu sangat krusial banget bagi saya untuk waktu itu. Waktu itu penting, ya, ya. waktu itu penting yeah. karena ternyata, ya, yeah. dalam hidup itu yang gak akan pernah bisa kembali itu adalah waktu, <sighs> ya, itu juga. Kita hidup cuma sekali, iya, waktu kita okay. akan pernah kembali, iya, benar, dan mau dia sangat memanfaatkan waktu dengan ya. berkreativitas, berkarya, berkolaborasi bersama. Uh, akhirnya menjadi sebuah kumpulan cerpen, mm -hmm. kemudian buku suara, kemudian pemanggungan, wah sangat uh, spektakuler terpanas. saya pakai kerja yang mencoba aktif <laughs> ya, di tengah keterbatasan kita, tapi yeah. kreativitas kita tidak bisa dibendung ya yeah, seperti itu. Yeah, Oke, okay. terpanggillah untuk melakukan hal-hal yang lebih bersifat kreatif. Iya, ayo kawan-kawan, uh, sahabat festival, siapa yang ingin terpanggil, <laughs> siapa yang sudah merasa terpanggil, silahkan ayo tuliskan karyamu segera dan beranikan diri untuk mengeksplor diri kamu. Oke, okay. yeah. terima kasih banyak Mbak Ada. Sama-sama. Sudah um, mau berbagi dengan kita semua mm -hmm. di sini. Senang sekali bisa berbagi uh, bersama sahabat festival di rumah. Iya, yeah. dan uh, selamat sekali lagi atas peluncuran yeah. buku Sebab Cinta dan juga peluncuran audiobook portalnya. Yeah. Ya uh, dan ya sahabat festival uh, kita sudah tak terasa ya sudah 35 menit kita bersama dan di pengunjung acara ini kita akan menyaksikan ya, pembacaan uh, cerpen dari Mbak Kadek Purnami ya. Ya saya nanti akan membacakan dua cerpen um, yang satu adalah Pulau Impian dan satunya lagi Sebab Cinta. Ya, terima kasih, Mbak ya. Ade. Sebab cinta, aku bertutur hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih. Ya, kembali 20, dapat terwujud berkat dukungan dari Yayasan Mudra Suwari Saraswati, Patron Program, dan para donaturnya. Patron Program dibuat untuk mencari bantuan demi keberlangsungan festival dan yayasan. Dengan memberikan kontribusi yang berharga bagi Yayasan Patron Program, Anda akan terlibat langsung dalam menyelenggarakan festival-festival dari Yayasan Mudra Suwari Saraswati pada waktunya. Kontribusi Anda akan menjamin masa depan wadah lintas budaya bagi kata-kata, gagasan, budaya, dan seni kreatif yang paling bermakna di Indonesia. Ikuti at Ubud Writers Fest di Instagram, Twitter, dan Facebook, atau kunjungi ubudwritersfestival.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai patron program. Terima kasih, saya Wulan Saraswati, pamit undur pada sesi book launch uh, buku sebab cinta. Karya kadek Purnami. Terima kasih, mokade. Terima, terima kasih, terima, terima kasih, kasih sahabat festival di rumah. Sebab cinta aku bertutur, kita adalah serpihan semesta seperti sebutir pasir pada keluasan samudra atau debu yang terbang pada seberkas cahaya bahkan sehelai daun yang terlepas pada ranting dan entah pada tubuh yang mana jiwa kita hendak bersemayam cinta akan selalu menalikan ikatan halus dengan Jiwa yang lain, akulah penutur tua yang akan mendongengkan percintaan rahasia semesta dengan jiwa manusia. Dikisahkan, jiwa kerap terjerembab pada hal-hal yang kadang tak dipahami. Saat cinta terlahir, ada rasa riang. Menyenangkan, merasuk sukma, denting-denting waktu berjalan indah, debar hati membawa kabar rindu, cinta terus bertumbuh menjadi candu, membuai dalam selimut nikmat yang penuh gejolak kesementaraan. Jiwa tak hanya berkarib dengan rasa senang dan indah semesta. Tapi jiwa dikenalkan dengan luka dan duka, kehilangan kerap melulu lantahkan semua rasa, meniadakan semua percaya tentang semesta. Jiwa berteriak tentang hidup yang tak adil, mengutuki semua derita hidup, menangis tersedu terjerembab dalam pusaran hitam kalut pikiran yang meraja lela. Duka tersenyum dan telah menjadi raja bagi jiwa. Sebab ia tahu hanya cinta yang mampu membuat jiwa merasa berduka dan kehilangan. hanya senang dan duka yang menghampiri hidup. Derita dan sakit menelisik masuk perlahan. Memandang tubuhnya, melihat badan adalah tempurung yang akan hancur perlahan. Dimakan sang waktu. Setelah tempurung ini sirna, kemanakah jiwa akan pergi? Jiwa gelisah tak mampu menaklukkan fikirannya yang berlompatan, menggeliat liar, berlari, dan membuatnya tersentak. Perang Kuru Setra terjadi dalam diri, dan putus asa adalah pemenangnya dalam keputusasaan pencarian. Jiwa berhenti pada satu titik cahaya. Jiwa bertekuk lutut diam. "Engkaulah pemilik semesta ini, cintaku hanya sebutir debu yang bisa aku persembahkan." Jiwa duduk dengan tenang, memperhatikan setiap getar jiwanya. Merasakan hangat cintanya, berselimutkan kasih hingga ia mampu mengamati setiap loncatan fikirannya. Cahaya telah menuntunnya untuk tak menaklukkan fikirannya, tetapi mengenalinya dengan sadar pada setiap pergerakan. Hingga kini jiwa terus bercinta dengan rahasia semesta Mengejar tanda-tanda rahasia yang diselipkan pada jiwa-jiwa yang lain Yang selalu memberi debar seiring waktu Melihat tempurung demi tempurung menua seiring senja Menyaksikan mahkota kemperakan bertumbuh Jiwa bersumpah akan terlahir ribuan kali walau menjadi daun kering yang sirna bersama tanah, atau kupu-kupu yang hinggap sesaat pada bunga, tak ada yang abadi, tak ada yang harus melekat pada diri. Semua akan sirna, jiwaku, jiwamu akan menjelma pada cinta yang lain. Akulah penutur tua yang telah menyaksikan percintaan rahasia semesta dengan jiwa manusia. Sebab cinta, aku bertutur: hidup ini tidak akan pernah sia-sia.